siapakah anak manusia ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Bapak Ibu dan saudara-saudari tua yang sekalian, selamat sore. Selamat sore. Berkat Allah. Satu berbau, berkomunikasi, mengiringi,
meskipun hanya separuh. Dan berkembang ide itu dan ternyata disambut baik oleh para romo dalam lima-lima. Akhirnya merujuk pada sebuah keputusan, ciptakanlah, tentukanlah, dirikanlah paroki Sabtu Berbagi ini dengan menggabungkan dua wilayah, bagian besar dari wilayah paroki Fatima dan bagian kecil dari wilayah paroki Kedalujo, yakni PEN. Saya senang sekali, romo-romo senang sekali. Enggak umat itu senang. Senang banget. Memang tak gagas-gagas koyo-koyo ini Tegal Rejo karo Fatima ki do besana. Gitu? Koyo besanan. Nek ora besanan yo dadi manten. Ning masing-masing nggowo anak gawan. Iya kan? Nggowo anak gawan, terus anak gawan iki do melu-melu bebojoan dhewe. Terus pengen mandiri. Ngoten nggih kita ya. Cocok sing pisanan apa? Sing kedua. Eh? Pisanan ya. Cocok pisanan kae ya. Nah. Pisanan. Dadi Fatima lan Tegal Rejo pisanan. Anake dilumpuke dadi siji membentuk satu keluarga baru. Yogui paroki, kuasi paroki, Santo Petrus, lan Paulus, Nabla. Pembentukan kuasi paroki ini sebenarnya rodo dadaan, betul betul? Iya. Dipaksa karo? Yang menyenangkan atau menyedihkan? Hah? Oh, jenenge kuwi seneng dipaksa nek ngono kuwi. Iya. Memang agak dipaksakan. Dalam arti tak dorong-dorong, disokong-sokong sak cepete. Bahkan Romo Sobri, Romo Supri, mo kar bangun apa to kae? Tak dorong saka dhuwur, kok ana bangunan anyar apa kuwi yo? Bangun gereja anyar apa yo? WC. Oh, WC juga boleh. Kalau sepau ini menangin WC lah. Becanya ke WC. Wih, kong di tepi. Kamla ya. Oh, bapaknya ya. Bapaknya ya.
tak pikir mau dadake paroki mau cepet le bangun mau cepet le bangun mau cepet mau. Dan akhirnya selesai sebagian. Ya. Duh ramu kape tadi nggih. Ya. Agak kita dorong-dorong terus secepat mungkin menjadi sebuah kuasi paroki. Mengapa demikian? Karena kami melihat urgensinya. Urgensinya itu apa ya? Apa ya? Enggak tahu ya. Kemendesakannya. Ya. Kami melihat kemendesakannya. Kenapa kok kudu cepat-cepat? Kenapa? Kenapa? Apa kira-kira? Hah? Enggak telat. Telat apa nih, Pak? Nah, kami melihat bahwa wilayah ini membutuhkan pelayanan yang optimal. Kita melihat wilayah Ngabla ini sangat luas sekali. Bahkan sampai pucuk gunung Merbabu. Nek perlu tekan melorot idul. Ngetan. Sampai pucuk luas sekali. Sehingga membutuhkan penanganan yang serius, yang khusus. Apalagi memiliki kekayaan pola budaya yang sangat khas, yang agak berbeda dengan paroki-paroki yang lain. Maka membutuhkan kehadiran seorang romo, seorang gembala khusus yang sungguh-sungguh mempunyai hati untuk umat seperti ini. Inilah kemendesakannya. Diopeni supaya luwih open, sehingga lalu nanti semakin banyak umat yang merasakan pelayanan gereja yang sungguh optimal. Tentu keuskupan tidak akan pernah lepas tangan, karena ini memang bagian dari Keuskupan Agung Semarang. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita bisa mewujudkan pasamuan suci sing kempel, sing golong gilik, sing nyawiji, sing menjadi satu kesatuan di bawah perlindungan Santo Petrus dan Paulus. Amin. Mari kita berdiam diri jenak, berterima kasih atas rahmat Tuhan yang sangat berlimpah ini, dan sekaligus mohon pendampingan rahmat-Nya untuk perjalanan kuasi paroki kita selanjutnya. Surat keputusan nomor 0609 -6/Romawi 8/6/19. Berkat Tuhan. Dengan ini kami, Monsinyur Roberus Kulietmo, Keuskupan Agung Semarang, memberhentikan dengan hormat Romo Stefanus Koko Uji Waktu Nesio dari jabatan Pastor Arti Satu Yohanes Rasul di Somohita, Ketua Pengurus Gereja dan Bapak Misteri Roh Katolik PGPN Paroki Satu Yohanes Rasul di dalam Sekolah yang menunjukkan yang berasal dari Bapak dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan, yang bersabda dengan perantaraan para nabi, aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Saudara-saudari yang terkasih, para mengarahkan dan mengarah kepada Allah Tuhan kita untuk memohon rahmat-Nya bagi Romo Stefanus Koko Uji yang akan mengembang keputusan sebagai pastor kuasa Paroki Santo Petrus dan Paulus. Apakah Romo dan saudara-saudari bersedia menerima dan melaksanakan tugas suci ini dengan ikhlas hati? Ya, kami bersedia. Kalau begitu, ucapkanlah janji saudara-saudari di hadapan Allah dan seluruh kita. Ya, Allah.
Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semogalah penguasa langit dan bumi melimpahkan berkat surga di atas saudara-saudari yang hari ini berhimpun untuk merayakan dedikasi gereja ini. Amin.